Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami ucapkan kepada Prof. Mas dan rakan-rakan yang dikasihi sekalian. Saya Intan Nur Izzah binti Muhammad Johar, pemegang nombor matriks D20231106833 dan rakan saya Nur Afika Auni binti Muhammad Johan yang memegang nombor matriks D20231106811 memilih untuk mengupas dengan lebih mendalam tentang kes jenayah rogol untuk tugasan kedua kami bagi kod subjek KKD3063 penyelewengan sosial dan delinkuensi. Bagi mengetahui dengan lebih lanjut tentang topik rogol ini seperti definisi rogol, jenis rogol dan sebagainya, mari kita mendengar penjelasan yang akan disampaikan oleh saudara Auni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada 18 Oktober 2023, pihak polis telah menahan 6 orang suspek yang terdiri daripada remaja lelaki berusia 15 hingga 17 tahun setelah laporan dibuat oleh si ibu mangsa. 6 orang suspek itu ditahan oleh pihak polis setelah dipercayai terbabit dalam kes rogol secara berkumpulan yang melibatkan seorang pelajar perempuan tingkatan 2 di sebuah rumah di Hutan Melintang. Kejadian dipercayai berlaku pada 24 September lalu pada jam kira-kira 2.30 pagi di sebuah rumah sekitar Hutan Melintang. Kejadian ini bermula apabila mangsa yang berusia 14 tahun dijemput oleh seorang rakan sekolah yang dikenali dan dibawa ke rumah tersebut. Semasa tiba di tempat kejadian, kelihatan 5 orang lelaki yang berusia 15 hingga 17 tahun sudah berada di tempat kejadian. Kemudian, mangsa diajak melakukan hubungan seks secara bergila-gila. Semua suspek telah direman selama 3 hari bermula 18 hingga 20 Oktober. Memandangkan mangsa masih di bawah umur, pihak polis menjalankan siasatan di bawah Seksyen 375B, Kanun Kesiasaan iaitu Rogol Berkumpulan. Siasatan kes atas kes ini dianggap selesai oleh pihak polis. Kertas siasatan akan dirujuk kepada Timbalan Pendakwa Raya untuk arahan lebih lanjut. Dapat kita simpulkan daripada kes ini, walaupun mangsa sendiri yang datang dan melakukan hubungan terlarang itu secara rela, masih sahaja ke-6 orang suspek itu disabitkan atas kesalahan merogol kerana umur gadis itu yang masih belum mencapai 16 tahun. Kes rogol ini tergolong dalam jenis rogol bawah umur di bawah mangsa tetap akan dikira dirogol, tidak kira jika mangsa melakukannya secara paksa maupun rela. Sekarang saya akan menerangkan apa itu rogol. Rogol merupakan satu jenayah. Rogol berlaku apabila seseorang dipaksa melakukan hubungan seks tanpa kerelaannya dengan cara penis dimasukkan ke dalam vagina atau dubur mangsa tanpa mengira peringkat umur. Rogol boleh berlaku secara paksaan, ugutan atau pujuk rayu. Istilah pemerkosaan pada umumnya hanya menerangkan penembusan zakar ke dalam faraj, tetapi pada hakikatnya, segala bentuk aktiviti seksual yang tidak melibatkan penembusan tetapi dilakukan secara paksa juga masih dikira sebagai jenayah rogol. Jenis-jenis rogol pula adalah pertama, rogol terhadap orang kurang upaya, kedua, rogol oleh ahli keluarga, ketiga, rogol di bawah umur dan keempat, rogol di dalam hubungan. Jenis rogol ini berlaku di antara dua individu yang berada dalam perhubungan tidak kira sepasang kekasih ataupun sepasang suami isteri. Jika si lelaki memaksa kekasih hatinya untuk melakukan hubungan intim tanpa kerelaan si gadis, maka si lelaki akan didakwa kerana merogol meskipun mereka sedang menjalinkan hubungan cinta antara satu sama lain. Faktor utama kes rogol pula ialah kuat berornani, sikap ingin tahu terdedah dengan bahan-bahan lucah dan pornografi, kurangnya didikan agama dan tidak menjaga batas pergaulan. Sebagai pesanan, janganlah kita menyalahkan bangsa walaupun sedikit pun. Merogol adalah punca dan penyebab utama jenayah rogol berlaku. Kesan-kesan rogol kepada mangsa. Mangsa mengalami penebusan yang menyakitkan. Mangsa mengalami jangkitan urin. Mangsa boleh disahkan hamil. Mangsa dijangkit penyakit seksual berbahaya HIV, gonorrhea, chlamydia, hepatitis B dan HIV. Mangsa sukar berjalan dan mengalami patah tulang. Kemudian, kesan kepada orang lain iaitu keluarga. Keluarga mangsa akan berasa malu dengan masyarakat di sekeliling kerana gagal melindungi
mangsa daripada menjadi korban kes rogol. Ibu bapa mangsa berkemungkinan besar akan merasai kehilangan anak mereka yang telah berubah sikap kesan daripada kemurungan kes ini. Kemudian kes kepada mangsa iaitu mental, malu dan serba salah. Kedua, hilang keyakinan diri. Ketiga, ketakutan atau trauma. Keempat, kemarahan atau dendam. Kelima, berprasangka buruk atau hilang kepercayaan. Keenam, menyalahkan takdir dan kemurungan. Kesan kepada orang lain iaitu masyarakat. Masyarakat akan digemparkan dengan banyaknya kes bunuh diri dan membuang bayi. Masyarakat akan lebih berhati-hati dan susah untuk memberi kepercayaan kepada ahli keluarga atau di sekeliling untuk keluar bersendirian kerana dikhuatiri terjadi sesuatu yang tidak diingini. Langkah-langkah mengatasi jenayah rogol. Pertama, mengawasi ahli keluarga dengan lebih teliti, terutama ahli keluarga yang kurang siuman atau OKU agar tidak terbiar dan terdedah kepada bahaya rogol. Kedua, memberi pendidikan kepada anak-anak mengenai kepentingan menjaga tubuh badan daripada dirogolkan oleh siapa sahaja. Ketiga, memantau pergaulan anak-anak daripada terdedah kepada bahaya. Keempat, elakkan berjalan secara bersendirian terutama di kawasan yang gelap dan sunyi. Kelima, jangan menerima makanan atau minuman sewenang-wenangnya. Jenayah rogol ini merupakan jenayah yang kejam dan memberikan kesan yang sangat mendalam terhadap kehidupan mangsa. Disebabkan itu, rogol sangat dibenci dan dilihat sebagai orang yang kejam pada pandangan segenap lapisan masyarakat, baik dari sudut moral, agama, budaya, latar belakang maupun dari segi undang-undang. Oleh itu, hakim berpendapat bahawa pesalah hendaklah diberikan hukuman yang mencerminkan the public intolerance and abhorrence. Ingin sekali saya ingatkan kepada diri sendiri dan juga masyarakat di luar sana, sebagai seorang wanita tetaplah beringat untuk sentiasa menjaga diri sendiri apabila berada di luar rumah berseorangan maupun bersama dengan lelaki tidak kira kenalan atau orang asing, agar kita sama-sama dapat terhindar daripada perkara yang tidak diingini. Marilah kita bersama-sama berusaha sedaya upaya daripada menjadi salah seorang mangsa perogol yang tidak berhati perut dan membanteras kegiatan jenayah rogol ini agar impian untuk melahirkan masyarakat madani dapat direalisasikan.